Merinding se-Asia di balik gelar juara timnas under 16 Indonesia. Detik-detik Vietnam coreng nama AFF under 16 2022. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, channel Pemain Satu Bangsa. Nah, seperti biasa guys, sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, murahkan rezeki dan panjangkan umur. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Merinding se-Asia di balik gelar juara timnas under 16 Indonesia. Detik-detik Vietnam coreng nama AFF under 16 2022. Jadi tanpa membuang masa, kita sama-sama saksikan video reaction. Okey guys, sebelum aku mulakan reaction video, video ini adalah daripada YouTube channel Garuda Space. Jadi bagi kalian semua, boleh support channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Okey, kita mulakan dalam keadaan 3, 2 dan 1. Wow. Kenapa tu? Bergaduh, melakoni laga final melawan Vietnam yang notabene merupakan tim tersukses di Piala AFF U16 tak membuat timnas U16 Indonesia gentar. Di pertandingan bersejarah ini, Bima Sakti tak melakukan banyak perubahan. Mengandalkan formasi 4-3-3, praktis perubahan hanya terjadi pada Vigo Dennis yang masuk ke dalam starting line-up setelah di laga-laga sebelumnya hanya sebagai pemain pengganti. Pada babak pertama, tensi panas langsung terjadi. Kurang baiknya koordinasi lini tengah pasukan Bima Sakti membuat Vietnam lebih banyak menguasai pertandingan. Okay. Meskipun begitu, peluang berbahaya tak banyak terjadi. Namun kejutan terjadi ketika serangan balik di penghujung babak pertama yang juga membuat timnas U16 Indonesia mampu mencuri gol melalui sepakan indah kaki kiri Kaviatur. Cantik guys. Skor 1-0 pun bertahan hingga 45 menit cantik pertama berakhir. Pada babak kedua, perubahan tak banyak terjadi. Skuad Garuda Asia juga tampil percaya diri dengan keunggulan yang ada. Pertahanan skuad asuhan Bima Sakti terlihat lebih matang. Namun sebaliknya, Vietnam terlihat kepanasan membongkar pertahanan M. Iqbal dan kawan-kawan. Alhasil Vietnam nampak frustasi dan beberapa pelanggaran keras pun terjadi. Menariknya, pelatih kepala Vietnam yang terus-menerus protes di pinggir lapangan mendapatkan kartu merah. Penyebabnya, permainan keras Vietnam yang menyebabkan pemain timnas Indonesia berjatuhan disinyalir membuat pelatih dan staf emosi. Hingga pertandingan berakhir, skor 1-0 tetap bertahan. Hasil itu membuat semua pecinta sepak bola Indonesia merinding. Vietnam bermain kasar. Mengingat perjuangan skuad Garuda Asia yang awalnya sempat diremehkan, namun kini mampu membuktikan. Terlebih, dukungan para orang tua sang pemain yang turut langsung hadir juga menyaksikan perjuangan anak-anaknya. Tengoklah guys. Hasil ini terasa semakin manis mengingat kemenangan ini tercipta tepat beberapa hari jelang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Betul. Hadiah untuk Indonesia. Kini semua perjuangan telah terbayarkan. Meskipun begitu, skuad Garuda Asia masih memiliki banyak event ke depannya. Dengan pengalaman di Piala AFF U16, diharapkan skuad asuhan Bima Sakti mampu terus berproses sehingga bakat mereka tersalurkan ke jenjang berikutnya. Terima kasih atas dukungan semua pecinta sepak bola Indonesia dimanapun kalian berada. Garuda Jaya. Okey guys, so itulah dia merinding se-Asia di balik gelar juara timnas under 16 Indonesia. Detik-detik Vietnam coreng nama AFF under 16 2022. Itulah dia. Selamat dan sukses terus untuk timnas Garuda muda under 16 sebagai juara Piala AFF 2022 dan menjadi tim yang tidak terkalahkan sejak awal penyisihan hingga final. Oh betul ya guys ya. Belum pernah kalah dalam kejuaraan ini. Timnas muda Indonesia ini satu kejuaraan yang paling hebat lah yang mereka pernah dapat under 16 . Rekod tanpa kalah dan juara. Itu dia. Memang hebat. Kalian memang hebat. Indonesia bisa dan semakin jaya. Okay guys, so mereka pemain-pemain muda Indonesia ni
meminta restu daripada kedua ibu bapa mereka sebelum mereka beraksi, dan ini membuatkan mereka bermain dengan lebih yakin dan mereka memenangi pertandingan tersebut, guys. Dan mereka memang layak. Bagi aku, gol hanya satu gol yang tercipta di final, dan itu sudah cukup untuk membuatkan Garuda Muda berjaya memenangi perlawanan tersebut, guys. Dan gol tersebut sangat-sangat berkelas. Bagi aku, pendapat aku, memang gol memang sangat berkelas. Bagi aku, itu gol bukan gol yang biasa-biasa, guys. Okey, beliau mencari sudut yang sukar. Walaupun di depan gol, tapi masih ada seorang pertahanan dan ada beberapa pemain lagi di sekeliling beliau, tetapi dia tetap mencari sudut yang sukar dan melencongkan sedikit bola di penjuru dan gol. Sebab itulah aku katakan gol ini memang kira boleh dikatakan berkelas. Apa-apa pun, tahniah untuk Garuda Muda. Okey guys, aku rasa sampai di sini saja video kita kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.